Oke guys, siang ini tepat jam 1. Tadi perjalanan dari Kupang sekitar 1 jam 45 menit guys. Ini kita sudah tiba di pelabuhan Ba'a, Pulau Rotendao. Besok yang di sana, saksikan terus trip-trip kami. Siapa tahu nanti ada yang sambaran yang jos. Oke guys, ditunggu aksi kami selanjutnya. See you. Sudah. Sore ini kita rencananya cari tongkol. Kita pakai umpan tonda yang mata kailnya bisa sampai ratusan. Kamu penasaran? Kamu tetap pantau terus video-videonya ini. Oke guys, nanti kita sampai di spot baru kamu lihat. Oke? Nah, itu armada. Itu kaptennya. Jos. Oke guys, jadi kita sementara menunggu ikan naik. Kita susun pancingnya dulu guys, supaya nanti kalau saat kita tebar dia tidak terkusut guys. Ini guys, ini caranya disusun begini guys. Disusun satu-satu. Ini total semua berapa mata kail ini? Tamang? 450. Ini total semua mata kail sebanyak 450 guys. Ini guys, lihat. Jadi sebelum ditebar itu disusun begini dulu guys. Lihat. Disusun di styrofoam. Disusun di styrofoam dulu guys, supaya tidak terkusut guys. Ini yang lain ini setelah mancing diikat di situ, terus nanti pulang disusun dulu guys, sebelum ditebar disusun dulu. Ini jumlah semuanya 450 guys. 450 mata pancing guys. Bayangkan guys, kalau dia makan semua berarti satu kali tarik 450 ekor guys. Dua kali tarik berarti sudah, wow, sudah hampir mau 1000 ekor guys. Jos. Oke guys, kamu pantau terus. Ini sementara kita masih menunggu, mungkin agak sore sedikit. Atau bagaimana Pak Kapten? Mungkin agak sore sedikit supaya anginnya agak bagus. Iya. Oke guys, kamu tetap pantau terus. Sebentar kalau sudah mulai kita cari ikan, baru kamu stay. Oke, kamu tetap pantau. Jos. Mantap guys. Mantap. Thank you.
Strike guys, strike. Thank you guys. Mantap guys. Banyak guys. Wow, guys. Lihat guys. Jos guys. Lihat itu guys. Mantap guys. Lumayan guys. Lumayan guys. Lumayan guys. Strike lagi paman. Guys, strike guys. Ini guys. Paman. Wih guys. Guys, banyak guys.
Oke guys, mantap. Caranya mancing ikan tongkol. Jadi begitu banyak mata kail tuh, kalau dia makan semua berarti kena banyak, tapi kalau dia makannya setengah-setengah ya hasilnya kayak gini guys. Lumayan guys, sama di depan juga ada. Oke guys, video hari ini cukup sekian. Kita lanjutkan esok hari, kemungkinan kita akan mancing ikan-ikan besar. Oke guys, sampai jumpa esok hari lagi. Salam satu jalan, berjuta saudara.